Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Englishius, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin. Di sini Mimin akan memberikan informasi terbaru mengenai Ayu Ting Ting. Jalinan kasih yang telah dirajut bersama Adit Jayusman ternyata putus di tengah jalan. Selamat jalan kekasih, semoga semuanya baik-baik dan sehat selalu. Selamat tinggal Adit Jayusman, semoga kalian bahagia bersama pasangan kalian masing-masing. Di sini Ayu Ting Ting dikabarkan gagal menikah dengan Adit Jayusman. Dan di sini pula Ayu Ting Ting yang memutuskan bahwa pernikahan memang harus dibatalkan. Alasannya, kita tunggu saja, insya Allah nanti akan ada jawabannya di suatu saat nanti. Untuk para fans Ayu Ting Ting, semoga selalu memberikan support kepada Ayu Ting Ting agar Ayu selalu tabah menghadapi cobaan yang telah diberikan oleh Allah. Ayu Ting Ting 92, hatimu kuat seperti baja, lembut selembut sutra, enggak ada yang bisa menghancurkannya, tetaplah tersenyum walau terluka. Hashtag Ayu Ting Ting Style. Di sini banyak sekali para sahabat dan fans memberikan dukungan serta semangat untuk Ayu Ting Ting. Semoga selalu tabah menghadapi masalah yang telah diberikan oleh Allah. Insya Allah suatu saat nanti akan diberikan jalan keluar yang lebih baik. Sahabat Ayu Ting Ting mengomentari, insya Allah kebahagiaan, keselamatan dan kesehatan selalu menyertaimu. Amin ya robbal alamin. Begitu juga dengan Mimin, insya Allah Ayu Ting Ting selalu diberikan kekuatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sini kita melihat kegiatan Ayu Ting Ting malam hari ini di The Halu Cafe. Ada Mama, ada Ayu Ting Ting, Shiva, Nanda dan Ayah Ojak di The Halu Cafe malam hari ini ya. Untuk para sahabat Ayu Ting Ting, doakan selalu Ayu Ting Ting agar selalu tegar menghadapi masalah yang diberikan oleh Allah saat ini. Insya Allah obat penenang Ayu Ting Ting sudah Allah berikan. Di sini dari akun Instagram kamu, udah meluk obatnya, mana tasbih udah di tangan, sepertinya aku terlalu meremehkan kekuatanmu. Kedepan tak perlu terlalu kuat agar Tuhan kasih seseorang untuk menjagamu. Banyak ujian, banyak cobaan, namun masih banyak para fans yang menyayangimu Ayu Ting Ting. Salah satunya dari I Lovers, buat kamu wanita hebatku Ayu Ting Ting yang selalu tegar dan ceria, seolah-olah tidak pernah terlihat ada beban di pikiranmu. Terima kasih wanita hebatku telah mengajarkan aku arti ketegaran dan kesabaran menjalani cobaan dari Maha Kuasa. Terima kasih buat Umi, Mom IT yang selalu ada buat Ayu kapanpun, dimanapun Ayu membutuhkan sandaran. Oke, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan untuk kesempatan kali ini. Jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya ya, agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.